الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Setelah kita dengarkan jawaban Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, maka yang berikutnya adalah ucapan Syekh Abdul Aziz Ibn Baz ketika ditanya dengan pertanyaan yang hampir sama. Su'ila Syekh Abdul Aziz Ibn Baz fiman tasamma bin salafi wal athari hal hiya tazkiyatun. Ditanya Syekh Ibn Baz tentang penamaan dengan istilah salafi atau dengan istilah asari. Asari diambil dari kata-kata asar. Asar itu artinya riwayat. Ini golongan yang mengikuti riwayat. Hal hiya tazkiyatun, apakah ini merupakan tazkiyah, pensucian diri yang dilarang? Fa ajaba. Maka Syekh Ibn Baz menjawab, "Idza kana sadiqan annahu athari aw annahu salafi la ba'sa. Mithla ma kana as-salaf yaqul fulanun salafi fulanun athari. Tazkiyatan aw tazkiyatun la budda minha. Tazkiyatun wajibah." Kata Syekh Ibn Baz rahimahullah, kalau jujur memang dia betul-betul pengikut asar atau betul-betul pengikut salaf, maka tidak mengapa menyatakan diri sebagai salafi atau asari seperti orang-orang salaf dulu, dari generasi pertama dulu menerangkan fulanun salafi wa fulanun asari. Tidak masalah. Ini kalaupun dikatakan tazkiyah adalah tazkiyatun la budda minha, tazkiyah yang harus. Bagaimana tazkiyah yang harus? Seperti ketika kita mengatakan saya muslim, saya mukmin. Bagaimana? Apakah tidak boleh kita mengatakan mukmin? Harus. Sebab kalau tidak mukmin berarti kafir. Oh, saya tidak mukmin, ya kafir kan. Tapi maksud saya mengatakan mukmin itu kan takut saya mensucikan diri sendiri, mengatakan saya beriman padahal tidak sempurna. Ini kalaupun dikatakan tazkiyah, tazkiyah yang harus. Saya muslim, ya harus mengatakan muslim. Demikian pula saya pengikut Rasul, wah itu mensucikan diri. Terus apa yang saya katakan? Apakah saya akan mengatakan saya bukan pengikut Rasul? Ya sesat saya. Maka kalaupun dikatakan tazkiyah, tazkiyah yang harus. Dan ini yang rajih dan ucapan para ulama ketika mengatakan saya mukmin. Ini yang rajih dari beberapa pendapat yang mengatakan harus pakai insyaallah dan yang tidak. Yang rajih tidak perlu mengucapkan insyaallah.
cukup dengan mengatakan saya mukmin. Tidak perlu pakai saya mukmin insyaallah. Kenapa? Karena itu ikrar. Ikrar saya pengikut Islam dan saya beriman kepada Allah. Kita tidak berbicara tentang seberapa imannya. Apakah sempurna imannya atau kurang atau kurang atau kurang atau sangat lemah imannya, kita tidak berbicara tentang itunya, tapi berbicara bahwa saya termasuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka dijawab saya mukmin. Ketika Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, antum mukminun, memang para sahabat takut. Antum mukminun sampai 3 kali pertanyaan belum menjawab mereka. Antum mukminun, apakah kalian orang-orang mukmin? Maka dijawab oleh Umar bin Khattab, ya Rasulullah, humul mu'minun wa ana minhum. Ya Rasulullah, mereka mu'minin. Mereka orang-orang yang beriman dan saya termasuk di dalamnya. Artinya saya mu'min. Demikian pula saya pengikut sunnah. Saya pengikut azhar. Saya pengikut riwayat hadis. Saya pengikut salaf. Kalaupun dikatakan tazkiyah, kata Syekh, tazkiyatun la budda minha. Tazkiyah yang harus. Karena kalau dia tidak mengikut syarat, mengikut apa? Mengikut siapa? Berarti sesat dia. Demikian pula asyari. Kalau tidak mengikuti riwayat, dari mana kamu mendapatkan ilmu agama? Dari mana kamu mendapatkan ilmu din? Kalau bukan dari asar. Saya tidak mengikut asar. Saya bukan golongan asyari. Saya tidak masuk pengikut asar. Dan terus pengikut apa? Dari mana ilmu yang kamu dapatkan? Kamu sholat, kamu puasa, kamu haji. Dari mana? Ya dari Rasulullah. Kamu ketemu dengan Rasulullah. Ya tidak, melalui sanad. Itu namanya asar. Itu namanya riwayat. Berarti kamu pengikut riwayat. Otomatis. La budda minha. Harus. Tazkiyatun wajibah. Tazkiyah yang wajib. Kalaupun dikatakan tazkiyah, tazkiyah yang harus. Berbeda dengan nama bulan makrum namanya. Makrum. Kenapa para ulama mengatakan makrum? Tazkiyah. Pesucian diri. Tidak ada yang makrum kecuali Rasulullah SAW. Berbeda. Tidak seperti ini kalimat azhari atau salafi. Yang memang setiap orang muslim harus mengikuti salaf, harus mengikuti riwayat azhar. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah. حفظه الله تعالى كيف يكون التمسك بالسلفية بدعة ketika beliau ditanyakan atau ketika beliau ditanya tentang penisbatan diri kepada salaf apakah merupakan bid'ah tentunya Syekh Shalih Al-Fauzan حفظه الله juga mengatakan jawaban yang hampir sama. Dia mengatakan kaifa yakun at-tamadzub bi salafiyyati bid'ah. Bagaimana mungkin dikatakan penisbatan kepada salaf sebagai bid'ah? Wal bid'atu dhalalah. Padahal yang namanya bid'ah adalah sesat. Kaifa yakunu bid'ah wa huwa ittiba'un li madhhabi salaf. Bagaimana dikatakan bid'ah padahal istilah salafi adalah menyatakan diri mengikut mazhab salaf. Wattiba'u madhabihim wajib. Padahal mengikuti mazhab salaf wajib hukumnya. Bil kitabi was sunnah wa haq wa huda. Dengan Al-Qur'an, dengan dalil dari Qur'an, dengan dalil dari sunnah dan dengan petunjuk dan hidayah bahwasanya mengikuti salaf itu harus wajib. Jadi Syekh Shalih Al-Fauzan Alhamdulillah menyatakan dengan pertanyaan ingkari. Bagaimana mungkin dikatakan bid'ah padahal dia diperintah? Bagaimana dikatakan bid'ah mengikuti salaf atau istilah saya mengikut salaf atau istilah saya salafi padahal itu adalah perintah dari Allah dan Rasulnya, padahal itu adalah wajib hukumnya. Dan kalau bertanya mana dalilnya dari Quran dan Sunnah tentang dalil-dalil wajibnya mengikut salaf, tunggu bab berikutnya, pasal yang ke-6, wujub ittiba' manhaj salaf, wajibnya mengikuti manhaj salaf dan dalil-dalilnya. Sementara kita baca ucapan para ulama yang menyatakan bahwa penisbatan diri kepada salaf bukan bid'ah. Penisbatan diri kepada salaf bukan hizbiyah. Penisbatan diri kepada salaf bahkan tazkiyatun wajibah, tazkiyah yang harus.
Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan membawakan sedikit dalil. Di antaranya ayat Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala wattabi'un al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah ridha kepada mereka. Ini dijadikan dalil oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bahwasanya mengikut generasi pertama muhajirin dan ansar wajib hukumnya. Karena yang diridhoi adalah muhajirin dan ansar walladzina tabauhum bi ihsan dan yang mengikuti mereka dengan ihsan. Berarti harus mengikut mereka untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. Kemudian dibawakan pula dalil dari hadis. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin. Kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Khalifah-khalifah yang lurus tentunya para sahabat Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Maka fattabathu bi madhhab as-salaf sunnatun wa laysa bid'ah. Maka yang namanya bermadhab dengan madhab salaf adalah satu sunnah dari sunnah Rasulullah, bukan bid'ah. Wa innamal bid'atu at-tamadhu fi ghairi madhhabihim. Yang dikatakan bid'ah justru bermadhab dengan selain madhab mereka. Barang siapa yang bermadhab selain dengan madhab salaf, maka dia adalah ahlul bid'ah. Barang siapa yang bermadhab selain madhab salaf, maka itu adalah bid'ah, perbuatan yang bid'ah. Jadi kata beliau, justru sebaliknya. Orang yang tidak ikut salaf malah dikatakan bid'ah. Dan subhanallah, hampir seluruh kelompok-kelompok sesat itu disebabkan karena mereka tidak mengikuti salaf. Ketika mereka tidak bermadhab dengan madhab salaf, ketika mereka sombong dengan pikirannya sendiri, ketika mereka membanggakan hawa nafsunya sendiri dan tidak mau mendengarkan ucapan salaf, dhallu, mereka sesat, menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya, menyimpang dari shiratal mustaqim kepada subul, kepada jalan-jalan lain yang pecah belah mereka. Beliau juga ditanya, Syekh Shalih Al-Fauzan, hal salafiyah hizbun min al-ahzab wa hal al-intisab lahum mazmum? Ditanya juga dengan pertanyaan, apakah salafiyah itu satu hizb, satu kelompok sempalan? Apakah menisbatkan diri kepada salaf itu tercela? Qala, beliau menjawab, as-salafiyyatu hiya firqatun najiyah. Salafiyah adalah firqatun najiyah, kelompok yang akan selamat, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Laisat hizban, bukan hizib. Dia salafiyah, golongan para pengikut salaf, itu bukan kelompok baru, kelompok sesat, tapi justru kelompok selamat. Kelompok yang akan selamat yaitu golongan ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang mengikuti al-jamaah. Sedangkan al-jamaah adalah ma'ana alaihi wa ashabi, kata Nabi. Yaitu aku dan para sahabat. Sedangkan beliau dan para sahabatnya adalah salaf. Jadi ahlu sunnah wal salaf. Itu makna ahlu sunnah wal jamaah. Qala, laisat hizban min al-ahzab allati tusamma al-an ahzaban. Tidaklah mereka bisa disebut sebagai partai-partai atau hizib-hizib atau kelompok-kelompok sempalan seperti yang hari ini mereka disebut-sebut atau ahli bid'ah disebut-sebut sebagai hizib. Innama hum jama'ah. Adapun as-salafiyah adalah jama'ah, bukan hizib. Jama'atun 'ala sunnah wa 'ala din. Jamaah di atas sunnah dan di atas din. Hum ahlu sunnah wal jamaah. Mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Yang Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqqi zahirin, la yadurruhum man khadalahum,
wala man khalafahum, yaitu ketika Rasulullah mengatakan akan terus ada, akan tetap ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran, wahiri, yang tidak merugikan mereka, orang-orang yang mengacuhkan mereka, orang-orang yang tidak menolong mereka, orang-orang yang menyelisihi mereka, itu tidak merugikan mereka sedikit pun. Waqala, dan berkata pula Rasulullah SAW, satafdariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah. Umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya dalam neraka. Illa wahidatun, kecuali satu. Qalu, mereka bertanya, man hiya ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah? Qala, man kana ala misli ma ana alaihi al-yawm wa ashab. Ketika ditanya siapa golongan yang selamat yang satu tadi, beliau menjawab, man kana ala misli ma ana alaihi al-yawm wa ashab, yaitu yang seperti aku dan para sahabatku ada di atasnya, yakni yang menjalani jalan yang telah dilalui oleh Rasulullah dan para sahabatnya, itu yang selamat al-jamaah. Artinya para pengikut salaf, para pengikut Rasulullah dan para sahabat. Ini jelas disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya yang selamat adalah mislu ma kana, mislu ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Maka kata Syekh Fauzan, as-salafiyah qa'ifatun ala madhhab as-salaf. Maka kelompok salafiyah adalah sekelompok manusia di atas madhab salaf yang berupaya mengikuti jejak para salafus saleh. Ala ma kana alaihi rasul, yang menjalani jalan rasul dan para sahabatnya. Fa hiya laysat hizban min al ahzab al asriyah, maka salafiyah bukan satu hizib dari hizib-hizib modern asriyah, dan yang muncul di akhir zaman ini atau muncul di masa-masa sekarang ini. Asriyatul an, di zaman modern sekarang ini, bukan kelompok-kelompok yang baru muncul kemarin. Ini kelompok baru lagi, ini kelompok baru lagi, ini kelompok baru lagi, kemudian ada salafiyah, ini kelompok baru lagi. Bukan baru, kamu baru tahu. Salafiyahnya bukan baru, tapi kamu dan kita baru tahu. Kok bisa baru tahu? Karena jauhnya kaum muslimin dari ini. Karena jauhnya kita ketika itu dari agama, kita nggak tahu. Mengertinya tentang sholat lima waktu. Rinciannya kayak apa nggak tahu. Pokoknya sholat terus pergi ke pasar, jaga, kerja di kantor. Pulang sholat ke masjid enggak. Yang penting sholat. Itu muslimin yang terbanyak. Buru-buru mau tahu tentang masalah salafiyah. Masalah sholatnya yang wajib dia tidak tahu. Bagaimana bacaannya, rinciannya, bagaimana nggak ngerti. Begitu mendengarkan ada dakwah salafiyah, wah ini baru. Baru tahu kamu, karena kamu baru ngaji, ya. Karena kamu baru dengar. Ada pun as-salafiyah kata Syekh, laisat hizban min al-ahzab al-athiyah al-an. Bukan termasuk kelompok-kelompok sepalang yang muncul akhir-akhir ini. Wa innama hiya jama'atun qadimah. Sesungguhnya salafiyah itu adalah kelompok yang sudah sejak dulu. Min ahdir rasul, dari sejak Rasulullah SAW. Mutawarisun, saling mewarisi. Dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in. La tazalu anal haqqi zahirah. Dan terus setiap zaman ada kelompok tersebut yang berupaya mengikuti salaf. Setiap zaman tidak pernah kosong dari kelompok ini. Maka Rasulullah mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummat. Akan tetap ada, akan terus ada. Loh, kemarin-kemarin ada waktu tidak terdengar kalimat salaf, itu ada nggak salafi? Ada. Kitanya yang belum tahu. Di mana-mana ada. Di tempat kita tidak terdengar. Sehingga dikatakan baru tahun yang lalu didirikan oleh bulan wa'alan. Setiap zaman ketika munculnya pertama didirikan Ikhwanul Muslimin di Mesir, di Mesir ada tokoh salaf mengajarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf dan mengingatkan mereka jangan
jangan membuat hizbiyah. Tapi tidak didengar. Bukan tidak ada. Ada. Ikhwan Ibn A'adzakumullah. Betapa banyaknya para ulama yang mengajarkan salaf, tetapi sebagian kaum muslimin menolaknya dan mengatakan bahwa ini adalah ajaran wahab. Ini ajaran sesat. Ini ajaran yang baru, ajaran bid'ah dan seterusnya. Sehingga tidak didengar atau tidak terkenal. Adapun sebenarnya, la tazalu 'ala al-haqq dhahiratan ila qiyamis sa'ah. Kelompok pengikut salafus saleh akan terus ada sepanjang masa sampai hari kiamat nanti, sebagaimana diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Su'ila Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i hafizahullah. Ditanya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, beliau penulisnya, penulis ini ketika Syekh masih hidup. Pada sekarang beliau telah wafat rahimahullahu ta'ala. Ditanya tentang hukum, an hukum al-intisab bila salafiyah wa tatammi biha. Apa hukumnya menisbatkan diri kepada salaf dan menamakan diri dengan salaf? Beliau menjawab, fa ajaba bi qawlin amrun tayyib sawa'an intasabta ila salafiyah hampilan sunnah. Itu perkara yang baik. Menisbatkan diri kepada salaf adalah perkara yang bagus. Sama saja apakah kau menisbatkan diri kepada salaf atau menisbatkan diri kepada sunnah. Amrun wajib. Demikian kata Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wazi'i rahimahullah ta'ala. Wa akhirah. Dan terakhir, kita dengarkan ucapan Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah. Qala wa yattadih mimma taqaddam. Telah jelas dari apa yang telah lewat, anna madlul salafiyya asbaha silahan ma'rufan. Bahwasanya istilah salafiyah sudah menjadi istilah yang dikenal, ma'ruf. Yutlaq ala tariqatir ra'idil awal, yang dimaksudkan dengan kalimat itu adalah tentang generasi pertama dari kalangan para sahabat. Wa man yaqtaduna bihim, dan siapa-siapa yang mengikuti mereka dan meneladani mereka. Fi talaqqil ilm, dalam mengambil ilmu. Wa tariqati fahmi, dan dalam cara memahaminya. Jadi salaf yutlaq dimaksudkan, diucapkan untuk menunjukkan para generasi pertama, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam mengambil ilmu dan dalam memahami ilmu. Wa bi dhabi'ati da'wati ilaihi, dan mengambil pula cara metode dakwah mereka. Balam yu'ad idan mahsuran fi durin salihiyyin mu'ayyan. Maka tentunya istilah salaf tidak hanya terkurung pada generasi pertama saja, pada durin tarikhin muayyan, tidak hanya pada masa tertentu saja dalam sejarah. Oh, namanya salaf itu adalah di masa sahabat saja atau sahabat tabi'in dan tabi'in saja. Tidak begitu, karena maknanya semua pengikut salaf juga termasuk dengan istilah salafiyah. Maka berarti kata beliau tidak terkurung hanya pada masa tertentu saja. Bal yajib an yufham ala annahu madlulun mustamir. Bahkan wajib dipahami bahwa istilah salafiyah ini adalah madlulun mustamir, istilah yang dipahami terus menerus. Istimrarul hayah, sepanjang terus menerusnya kehidupan. Selama masih ada kehidupan, ada istilah salafiyah, yaitu para pengikut salaf. Wa daruratun hisar al-firqah an-nadiyah fi ulama'il hadis wa sunnah wa hum ashabu hadzal manhaj. Dan keharusan untuk terkurungnya istilah salafiyah dan firqah an-nadiyah, golongan selamat, pada ulama ahlul hadis wa sunnah. Kenapa? Poinnya harus
masalah waktu tidak tergantung atau tidak tertentu pada waktu saja, waktu tertentu saja, tapi sepanjang masa ada istilah salat tiga. Tetapi ketika orang-orangnya itu terkurung, itu lama saja yang disebut. Kalau dikatakan mana salafi hari ini, Syekh bin Baz dan Syekh Al-Albani, ditanya seseorang ulama, jawabnya begitu. Ada yang jawabnya tiga, Syekh Al-Albani dan Syekh bin Baz dan satu Syekh lain. Ini ikhwanul fillah azzaqakumullah, kenapa apa yang disebut ulama'nya? Qala karena hum ashabu hadzal manhaj, karena mereka adalah ashabu hadzal manhaj, pengikut manhaj ini. Ahlul hadis adalah pengikut manhaj ini. Ahlul hadis itu kenapa mereka mempelajari hadis, memeriksa hadis, mencari hadis, meneliti hadis? Kenapa? Karena mereka berkeyakinan wajibnya memahami Quran dengan asar, dengan riwayat. Wajibnya memahami Quran dan Sunnah dengan apa yang dinukil dari salaf, dan tidak mungkin bisa mendengarkan, bisa mencapai apa yang dikatakan oleh salaf kecuali dengan sanad-sanad dan ilmu hadis. Kecuali dengan ilmu hadis dan ilmu mushalah hadis. Maka para ahli hadis mempelajarinya karena itu, karena prinsip mereka prinsip salaf. Karena prinsip mereka tidak mereka salafiyah, sehingga mereka tahu pentingnya mencari riwayat, pentingnya memeriksa sanad, pentingnya mencari ilmu dengan sanad, dengan riwayat. Maka kalau dikatakan siapa golongan salafiyun ahlul hadis, lo kita orang-orang yang bodoh ini bagaimana? Kalian ikut ulama ahlul hadis atau anti ahlul hadis itu saja. Kalau ternyata mengikuti para ulamanya, mengikuti para ahlul hadis, insyaallah Allah gabungkan dengan mereka. Kalau ternyata anti, benci, tidak suka pada ahlul hadis, bukan salaf. Dan tidak bisa dikatakan ahlu sunnah bahkan. Tidak bisa dikatakan ahlul azhar. Seperti ahlul bid'ah, rata-rata membenci ahlul hadis. Membenci mereka dengan caci makian, dengan tuduhan-tuduhan, dengan ucapan-ucapan, bahkan yang dianggap paling ringan, dianggap paling ringan, padahal tidak ringan, adalah sururiyun yang katanya kita muliakan ulama, kita muliakan Syekh bin Baz, kita muliakan Syekh Utsaimin. Tapi sayang, mereka itu hanya terpaku pada kitab-kitab mereka dan tidak mengerti sesuatu. Lihat, gaya bahasanya kelihatannya memuji ulama, tetapi dari sisi lain justru dia merendahkan ulama. Tidak mengerti keluarga, tidak tahu situasi dan kondisi, tidak mengerti perkembangan zaman. Apa yang dibangun di atas kalimat ini akan dibangun di atasnya. Jadi kalau fatwanya masalah haid dan nifas, tanyakan pada ulama tadi. Kalau masalahnya thaharah, tanyakan pada mereka. Tapi kalau masalah-masalah lain, perjuangan dakwah, politik dan sebagainya, jangan tanya mereka, mereka enggak ngerti. Makanya Muhammad Khalaf, pendiri As-Sawbah, itu nulis buku, ketika bicara masalah fikih, Syaudzaimin yang jawab. Ketika masalah dakwah, Salman Al-Audah yang jawab. Satu buku padahal. Tapi satu sisi, Syaudzaimin. Ini Salman Al-Audah. Kenapa? Kenapa enggak Syaudzaimin semua? Ini karena dia memiliki prinsip tadi. Masya Allah, syekh, alim, faqih, mengerti fikih. Tapi saya, yang ngerti keluarga, nggak ngerti perkembangan situasi dan kondisi, nggak tahu masalah politik, nggak pernah mau menengok di sebelahnya, hanya terpaku masjid dengan kitabnya. Sehingga ketika berbicaranya masalah dakwah dan perjuangan dakwah, tidak tanya pada syekh. Padahal mengakunya murid Syekh Utsaimin. Dan saya selama 1 tahun gak pernah melihat dia duduk di majelis Syekh Utsaimin. Alhamdulillah saya hadir terus, gak pernah gaib. Dia gak pernah muncul. Muncul sekali dalam tablik akbar saja. Ikhwanul fillah azzaqakumullah, dan betapa banyaknya kholaf-kholaf yang lain. Ini kebetulan namanya persis kholaf. Isim ala musamma, persis nama dengan orangnya pas. Manhajnya ala ismihi, manhajnya mengikuti namanya kholaf. Kekhalifin a'azakumullah, itu satu contoh saja. Dan banyak lagi kaum-kaum sururiin, apalagi yang lain, Syiah, dan kemudian sudah ma'ruf Syiah bagaimana mencaci maki ulama ahlul hadis, bahkan mencaci maki para sahabat. Sudah ma'ruf bagaimana
kaum Mu'tazilah mencerca para ulama ahlul hadis dan seterusnya dan seterusnya. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, dikatakan oleh Syekh Muhammad Aman al-Jami di sini bahwa daruratun hilfaril firqatun najiyah fi ulama'il hadis, terkurung istilah kelompok yang selamat atau golongan yang mengikuti salaf adalah ahlul hadis dan ahlus sunnah, yakni golongan para ulama. Mereka lah orang-orang yang mengikuti manhaj ini. Wa hiya la tazalu baqiyah ila yaumil qiyamah, dan mereka akan terus ada sampai hari kiamat. Mungkin jumlahnya berkurang, tapi terus ada selama kehidupan ini ada. Kapan berakhirnya? Berakhirnya adalah dengan berhembusnya angin yang lembut, yang seperti sutra lembutnya dan harumnya seperti mistik, dan mematikan setiap orang yang memiliki iman. Walaupun seperti darah, maka itu tidak ada lagi orang beriman, dan berakhirlah masa ahlul sunnah, yaitu Taifah Mansurah, berakhir di situ. Dan setelah itu di dunia ini tidak disebut lagi Allah, Allah, tidak disebut lagi lafaz Allah, Allah. Dan semua kufar yang ada di dunia ini, dan kemudian Allah takdirkan hari kiamat terjadi dan hancurlah mereka seluruhnya. Maka orang-orang yang beriman Allah selamatkan, tidak menyaksikan kengerian hari kiamat. Wafat dimatikan dengan angin tadi. Dan ini disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, seperti dinukilkan dalam syarah Aqidah Al-Wasatiyah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Itulah hari kiamat atau hari akhirnya bagi Taifatul Mansurah. Jadi kalau dikatakan sampai hari kiamat, sampai hari kiamat bukan berarti sampai hari kehancuran, tapi hari kiamat itu hari akhir. Kapan hari akhirnya? Yaitu berhembusnya angin tadi. La tazalu baqiyah ila yaumil qiyamah akhzan min qawlihi. Dan ini berdalil dengan ucapan Rasulullah, la tazalu qa'ifatun min ummati mansurina ala al-haq la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Bahwasanya akan tetap kelompok ini ada, mereka dibela dan mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tegak di atas kebenaran dan tidak pernah merasa dirugikan oleh orang-orang yang mengacuhkannya, oleh orang-orang yang menyelisihinya, oleh orang-orang yang tidak mau menolongnya. Mereka tidak dirugikan walaupun sendirian mereka berjalan. Mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh orang-orang yang memusuhinya. Ikhwanul Muslimin a'azakumullah, demikianlah jawaban Syekh Muhammad Aman al-Jami dan jawaban-jawaban para ulama tentang penisbatan kepada salaf, bahwa itu bukan kebid'ahan tetapi justru perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wallahu taala a'lam. Mohon penjelasan berkaitan dengan arti ayat dalam Quran surat Yasin. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dan matahari beredar di poros. Dan ini dipahami dan diimani oleh kaum muslimin bahwa matahari itu bergerak dan berjalan, apalagi dengan hadis yang sahih dalam hadis dalam sahih Muslim al-Bukhari. Nah, salah satu dari dua sahih kitab sahih bahwa matahari terbit di tempat terbitnya dan kemudian terbenam menuju Allah Subhanahu wa taala dan sujud di hadapan Allah. Tidak kembali sampai Allah izinkan untuk kembali. Maka kembali terbit dari tempat terbitnya sampai kemudian terbenam dan sujud kembali kepada Allah. Sampai diperintahkan untuk kembali, maka kembali dia. Sampai terus-menerus demikian, sampai pada saat tertentu Allah tidak izinkan untuk kembali dan matahari terbit dari barat, dan itulah hari kiamat. Hadis ini jelas menunjukkan bahwa matahari beredar, dan itu harus diimani karena itu dari Quran dan Sunnah. Siapapun peneliti-peneliti barat yang memeriksanya dan mengatakan tidak bergerak, kita tetap mengatakan kami lebih beriman kepada ucapan Allah daripada ucapan kalian. Bagaimana
itu sunnah, apakah boleh memaksa istri untuk berhijab jika dia menolak? Bagaimana? Hijab yang syar'i adalah menutupi seluruh tubuhnya dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Dan tentunya dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama dari dalil-dalil, yaitu tidak membentuk tubuhnya, tidak tipis tembus pandang sehingga harus besar, dan tidak berwarna yang mencolok yang membuat orang tertarik. Nah, maka para suami wajib memerintahkan istrinya untuk berhijab. Dan kalau tidak mau, berarti dia melakukan nusyuz, pelanggaran kedurhakaan kepada suaminya setelah kedurhakaan pada Allah. Maka tentunya harus diberi pelajaran demi pelajaran, dari mulai nasihat-nasihat sampai yang lebih keras nasihatnya, sampai dimarahi, sampai kemudian dipukul, dan terus puncak-puncaknya ya sering. Nah, tentunya ikhwanibdina azakumullah, karena perkara ini perkara yang wajib menutup hijab. Adapun masalah cadar, ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan afdhaliyah dan sebagian mengatakan wajib. Afdhaliyah itu artinya afdal. Apalagi kalau suami menyuruh. Bukan afdal lagi, wajib. Bukan jadi wajib, iya, karena taat pada suami wajib hukumnya. Taat pada suami wajib. Walaupun kamu berpendapat itu afdhaliyah, tapi kalau suami menyuruh maka jadi wajib, karena wajib taat pada suaminya. Sedangkan sebagian ulama mengatakan wajib, dan ini yang masih saya cenderung kepadanya, wajibnya cadar dengan dalil-dalil tertentu, tentunya dengan detail dibahas oleh para ulama. Nah, siapakah atau pemahaman apakah jamaah muslimin jamus? Jamus itu kalau terjemahkan maksudnya serbuk. Tapi kalau jamaah muslimin artinya satu kelompok yang mengaku-ngaku bahwa mereka sudah punya imam sendiri yang harus dibayar. Dan barang siapa yang tidak dibayar pada imam mereka, maka dia kafir. Maka ini adalah kelompok sesat, kelompok khawarij yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Kalau tanya hukumnya, ya hukumnya khawarij. Bagaimana sikap para sahabat terhadap khawarij? Bagaimana sikap para ulama terhadap khawarij? Nah, apakah bayat mereka pada imam mereka kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah? Naam. Kalau bayatnya, perbuatannya dan sebagainya, masing-masing akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Tetapi kalau ada seseorang yang sudah bayat kemudian mau keluar, jangan takut. Tetapi saya sudah sumpah, batal sumpahnya. Kenapa? Karena kamu ditipu. Karena kamu ditipu oleh dia mengatakan bahwa dia adalah imamul a'zam yang harus dibayat, padahal bukan. Dia tidak punya kekuatan sedikit pun. Di rumahnya dia tidak berkuasa, kalah sama istrinya, apalagi di luar. Dia tidak memiliki kekuatan, kampungnya saja dia tidak memiliki kekuasaan. Kok dikatakan imam? Yang namanya imam yang dibaiat adalah imam penguasa yang memiliki darah kekuasaan, yang dia memiliki kekuatan untuk menjaga kekuasaannya, dan dia bisa menerapkan di kekuasaannya semua hukum-hukum syariat. Itu namanya imam yang kamu baiat dan wajib berbaiat. Barang siapa yang tidak ada di munafihi bai'ah, maka bai'atan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berbai'at, maka dia mati jahiliyah. Jangan diterapkan sama orang yang bahasanya tidak bisa bahasa Arab, tidak fasih. Kalifah bil ard. Minta dibai'at, misalnya ini kalifah. La haula wa la quwwata illa billah. Ikhwan fillah, jazakumullah. Kalau yang demikian, kalaupun sudah kadung bayat keluar, jangan takut. Yarhamukallah, yaghfirlakallah. Allah merahmati kamu, Allah mengampuni kamu. Sumpah yang kamu ucapkan dengan jahil, sumpah yang kamu ucapkan demi Allah dalam keadaan bodoh tidak sah. Dalam keadaan kamu tidak tahu, dalam keadaan kamu tidak mengerti bahwa ini dajjal, orang yang menipu kaum muslimin, yang akhirnya mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Pertanyaan, bolehkah mempelajari kitab Suratul Nasir? Saya belum tahu kitab Suratul Nasir. Tentunya
yang namanya jawaban harus berkaitan dengan pengetahuan tentang isi yang ditanyakan, kita suruh penasihat. Wallahu a'lam. Pertanyaan, bagaimana hukumnya berobat secara menyalurkan energi? Wallahu a'lam. Saya tidak ngerti menyalurkan energi itu bagaimana caranya. Kalau tenaga dalam dari kaum begini, itu sudah jelas ada magic di sana. Dan biasanya kalau ada magic itu ada kaitan dengan jin, maka dilarang. Karena Rasulullah SAW melarang, Allah SWT bahkan dalam Al-Quran melarang untuk meminta bantuan dari jin. وَأَنَّهُ كَانَ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Sesungguhnya ada manusia-manusia yang berlindung, minta bantuan kepada jin. Akhirnya jin itu bertambah sombong dan orangnya bertambah dosa. Apa Ustaz, tolong berikan faedah dari hasil daurah asatidzah yang bermanfaat bagi kita terkait dengan islah umum dan hal-hal yang ditanyakan ke syekh. Waduh, banyak sekali. Al-Muhim, alhamdulillah, Allah SWT telah mengikat hati-hati kita kembali dengan islah, dengan datangnya dua syekh, jazakumullahu khairah, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan, sehingga setelah ini tidak ada lagi pembicaraan tentang masalah yang dipertikaikan kemarin. Karena masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu, yang berkaitan dengan ilmiah, perbedaan-perbedaan ilmiah, sudah ditanyakan kepada masyayikh. Yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan, sudah taubat. Yang bekerja sama dengan hizbiyah, atau bekerja sama dengan kelompok-kelompok ahlul bid'ah, sudah putus hubungan, bahkan sudah lama. Apalagi, sehingga permasalahan-permasalahan sudah selesai. Sehingga apa yang disampaikan dalam bentuk takdir kepada mereka, pasti dipaham ya, yang dimaksudnya. Artinya mereka bukan syuhuriin, mereka dalam artian seperti Al-Ustadz Al-Fadil Dzulqarnain, Al-Ustadz Al-Fadil Dzulakmal, atau ustaz-ustaz di Depok seperti Ustadz Ja'far Salim, Ustadz Zainal Abidin, dan yang bersama mereka. Atau yang solo juga, seperti Ustaz Jauhari dan Ustaz Basirang, dan yang bersama mereka. Nah, sehingga walhamdulillah, kalau ahlu sunnah begitu tahu salah dan begitu diberitahu bahwa kamu salah, maka dia rujuk dan siap keluar. Yang mengajar di tempat ahli bidah siap keluar, yang pernah berhubungan dengan ahli bidah siap putus, yang terburu-buru takdirnya seperti Ustaz Muhammad salah, sehingga selesai semua karena masing-masing mengaku salah dan kemudian saling memaafkan dan kemudian menulis poin-poinnya dan kemudian diberikan kepada Syekh Rabi dan Syekh Rabi mengomentarinya. Nah, walhamdulillah, alamin wa fadli, alhamdulillah yang berikan pemberiannya dan fadilahnya. Adapun kajiannya panjang, masalah kita berbuyuh dan usulul sunnah dan juga usulul sunnah Imam Ahmad yang tadi kita sebut diantaranya. Mohon dijelaskan tentang penyimpangan dakwah di bawah panji bendera yayasan As-Sofwa. Alhamdulillah, sudah disebut tadi kan? Sudah dijawab. Itu Muhammad Falafnya. Bagaimana yang didirikannya As-Sofwa yang asalnya bernama Muntaja, yang persis sama dengan apa yang dipunyai Muhammad Sururnya langsung di London. Sama persis sama. Apalagi kemarin Syekh datang ternyata tahu pula siapa Muhammad Khalaf. Dikatakan khabith, ada rajul khabith. Yang mengerti pula tentunya dengan sepak terjangnya dia dan asofwahnya. Nah, alhamdulillah. Sekarang salafi taat pemerintah, tetapi kenapa dulu salafi sangat benci dan menentang contohnya kepada Gus Dur yang masih Islam? Kata siapa masih Islam?
Kita sudah tanyakan kepada sekian ulama, kita terangkan bagaimana pendapatnya, dikatakan kafir. Salafi Ahlus Sunnah mana yang ustaz yang jihad ke Bosnia, Afghanistan dan lain-lainnya karena anak baca di Asy-Syariah bahwa Ahlus Sunnah berjihad ke sana? Anak juga mendengar bahwa Salafi Indonesia dilarang jihad ke sana karena tidak dipimpin pemerintah. Dan entah kapan pemerintah mengomando jihad. Apa nih? Kami sibuk dalam, karena sibuk dalam pemerintahan. Kalau jika kita tetap membantu mereka, ini pertanyaan apa protes? Saya, walhamdulillah, duduk di tempatnya Syekh Ibnu Utsaimin dalam keadaan Syekh Ibnu Utsaimin menerangkan teleponnya dengan murid-muridnya yang ada di Bosnia. Setiap hari Kamis telepon, minta bimbingan dari Syekh. Dan kata Syekh, kalau ternyata kamu dapati mereka tidak mengerti din, tidak mengerti tauhid, tidak mengerti sunnah, maka ajar mereka sunnah. Di samping kamu membela mereka dalam jihad, dalam perang, kamu wajib mengajari mereka. Sehingga murid-muridnya Syekh Ibnu Utsaimin mengajar di sana ta'lim. Dan alhamdulillah saya tidak dapat. Bahkan setelah itu dikirimkan dokumen. Dokumen ketika pertukaran tawanan. Karena Syekh Ibnu Utsaimin wallahu a'lam berpendapat bahwa demikian boleh. Sehingga saya lihat di masjid Syekh dengan Syekh. Melihat bagaimana pertukaran tawanan antara orang kafir dengan kaum muslimin. Dengan tegangnya, dengan senjata-senjata mereka. Jadi tidak perlulah pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Masa kita harus sebutkan satu persatu. Bulan. Supaya dikasih sama intronya. Oh, bulan. Ini orang-orang berbahaya. Begitu. Karena termasuk Syekh Rabi. Beliaunya pernah lihat di Afghanistan. Jangan-jangan murid-muridnya. Syekhnya pernah ke Afghan. Jadi jangan terlalu su'uban kepada salafiyin dan ulama-nya. Kenapa salafi benci terhadap Usama bin Laden yang membantu muslimin yang dibantai di sana? Dan siapakah yang telah mengecek kesalahan-kesalahannya dan bukti kesalahan Usama? Iya, tak kenal maka tak sayang. Dan tak kenal maka tak benci. Dia tidak kenal Usama bin Laden, jadi tidak benci. Kalau kenal di sana, bagaimana keadaan dia, bersama siapa berjalan, bagaimana sunnah-sunnahnya, bagaimana itu disampaikan kepada saya dari orang yang pernah ketemu di Afghanistan dalam keadaan halikul lihya, dalam keadaan masih belum pasang jenggot, ketika mau tampil baru pasang jenggot, kemudian dalam keadaan ucapannya bersama hizbiyin, bersama para takfiriyin. Dan dikhabarkan pula oleh murid-muridnya Syekh Mukbil bagaimana anak buahnya Usama bin Laden dan utamanya datang ke sana. Mental fatwa dari Syekh Mukbil ketika dijawab dengan fatwa yang tidak disukai, yakni fatwa untuk melawan pemerintahan Yaman. Langsung mereka mengecap Syekh Mukbil dengan mengatakan kana mukbilan wal ana mudbira. Dulu Mukbil, sekarang mudbir, kata Mukbil itu kan masih dianggap oleh mereka mudbir, sekarang mundur. Ini celaan-celaan Usama bin Laden dan kawan-kawannya. Tidak akan bisa menang, tidak akan bisa jaya Islam dengan hadjatana, hadjatana. Kata kelompok mereka juga. Tidak akan selesai dengan hadjatana, hadjatana. Akhirnya dengan hadis, dengan ilmu hadis, dengan mengaji kitab. Tidak akan jaya Islam dengan itu, kata mereka. Na'udzubillah, jelas betul-betul mereka membenci ahlul hadis. Mohon kami diberi nasihat yang banyak, di antara ikhwan kita yang meremehkan hutangnya. Ada yang melalaikan janji pembayaran, bahkan ada yang tidak membayar atas nasihat yang kita sembah usaha. Pertanyaannya sebagai nasihat buat kalian. Nasihat diingatkan masalah hutang piutang, jangan sampai membuat malu para salafi. Kalau yang utang itu para orang-orang yang businessman tepat, tapi kalau salafi kok ngemplang. Ini kan akhirnya salah yang jadi masalah atau yang jadi cercaan. Hati-hati kepada orang yang berutang, perhatikan utangnya.
Bagi orang yang menghutangi, perhatikan orangnya. Kalau ternyata tidak mampu, ya kamu maafkan saja. Tapi besar utangnya sudah potong. Nah, ini adalah amal saleh. Jadi jangan ini saja nasihati. Yang mengutangkan itu nasihati. Kalau ternyata dia tidak mampu, sudah jatuh tertiba tangga, maka mau dipaksa-paksa harus bayar. Dari mana dia harus bayar? Tetapi kalau dia mampu kemudian menunda utang, ada ancamannya dalam hadis-hadis yang sahih. Yaitu orang-orang yang mumafil, kata Nabi. Mumafil itu menunda bayar utang padahal punya. Ini dosa. Bukan tidak dosa. Dosa kalau dia punya tapi tidak memberi. Tidak membayar utang-utangnya. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Harus kita sama-sama bertakwa kepada Allah. Takut kepada Allah. Dunia ini sebentar. Dan dunia ini ujian. Nanti di akhirat akan ada tanggung jawabnya. Akan ada penyelesaian. Sehingga jangan dikira kalau kamu sekarang enak-enak enggak bayar utang, kemudian setelah mati bebas. Enggak. Wallahi enggak. Rasulullah tidak menolakkan orang yang punya utang. Enggak, aku tidak menolakkan karena dia punya utang. Bukan lagi. Ya Rasulullah, aku yang membayarkannya. Baik, kalau kita disolatkan. Itu di dunianya, ketika disolatkannya. Setelah itu di hari kiamat, akan berduyun-duyun datang orang-orang yang kamu memakan hartanya dengan pura-pura utang, tapi kemudian ditelan. Menuntut. Dan tentunya tidak bisa membayar dengan harta. Yang dibayarkan adalah amalan kamu kepada dia. Mahal mana amalan dengan amwal, dengan harta di dunia ini? Tidak bisa dibandingkan. Sehingga jangan main-main. Tertunda masuk jannahnya hanya karena masalah utang. Hati-hati konfirmasinya Allah. Kita harus betul-betul mengikuti salaf dari semua sisinya, termasuk akhlak, muamalah, hutang piutang, dalam masalah-masalah dagang harus kita mengikuti salaf. Sehingga ucapan kita bukan hanya ucapan pengakuan salafi-salafi, tapi amalannya amalan salafi, akhlaknya akhlak orang-orang yang enggak ngerti agama, dalam masalah dagang dagangnya orang-orang yang sama sekali enggak ngerti sunnah. Na'udzubillah. Jangan sampai kita seperti itu. Nastaghfirullah al-'azim. Nasallu 'ala rabbil 'alamin. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته